Vivi actually tak get affected by that sebab Vivi rasa I'm proving this not to them but to myself. So kalau nak cakap dia orang senang pun kalau bapak dia bagi sejuta ringgit pun kalau dia tak bekerja keras takkan jalan, you know, takkan berkembang pun. So orang tak payah tahulah Vivi bekerja keras ke Vivi tak bekerja keras ke, biar tengok hasilnya sendiri. And Vivi selalu fikir macam tu. Vivi tak ada nak sentap ke kalau orang nak cakap macam tu. Vivi tak ada nak marah. I mean, it's okay, you know, but Vivi lagi suka jaga mind your own business lah macam tu. So Vivi tak marah kalau orang cakap dia orang senang, senanglah dia. Dia ni ada tu. It's okay. Sebenarnya jadi entrepreneur ni tak ada work life balance, memang sukar untuk bagikan masa. So Vivi 2019 ni dengan ada 3 anaknya, dengan ada business berkembang, dengan ada vlog YouTube channelnya, sangat-sangat sibuk. So apa yang Vivi buat, Vivi ada timetable and Vivi ikut timetable tu. Kalau ini time Vivi dengan anak, ni time Vivi dengan anak. Kalau ini time Vivi buat vlog punya kerja, itu time Vivi punya vlog punya. Kalau ada meeting, memang Vivi tak ubah. So Vivi kena ikut jadual tu dengan strict, dengan tegas. Thank you, flattering. Tapi Vivi tak adalah rasa Vivi icon fashion. Cuma Vivi buat apa yang Vivi boleh untuk nak support mereka fashion tempatan. So mereka menjual di Fashion Valley. So Vivi selalu OTD baju mereka supaya orang lebih tahu. Dengan Vivi punya followers pun dia dapat tahu, oh ni brand baru, ni designer baru. So Vivi nak menaikkan nama mereka. Tapi lagi banyaklah orang fashionable dari Vivi. Tengoklah Nadia tu dengan turban besar dia tu. Tips cik. So Vivi ni orang yang rendah. So dalam gambar nampak tinggi. Banyak orang cakap, eh tinggi lah Vivi ni. Bila jumpa cik Allah, kemetodnya kan. So angling is very important. So you kena selalu practice lah. Tengok angle mana yang you paling sesuai. Kalau macam Vivi nak nampak tinggi, mungkin dari bawah sikit, dari tepi ke, dari depan ke. So you kena pandai eksperimen lah. And selalu ambil gambar nak practice. Yes, Vivi kalau tengok, Vivi mesti akan ambil natural light di luar. Vivi tak selalu ambil indoor OOTD ataupun malam-malam OOTD sebab tak nampak detail baju tu. Banyak sangat perkembangan. Masa Vivi mula Fashion Valley ni, kami merupakan multi-label website yang pertama pada tahun 2010. Sekarang dah 2019, banyak sangat other competitors, banyak brands, memang sangat berkembang dan competition is getting tougher. So Vivi gembira lah tengok tengok Malaysia ni berkembang. Orang pun more tech savvy now, orang pun dah berjinak-jinak nak online shopping. Mak Vivi pun boleh online shopping sekarang. So but at the same time, Vivi, kita tak boleh ignore offline shopping juga sebab majority penjualan di Malaysia ni berlaku masih di shopping mall. Okay, so tahun 2019 ni Fashion Valley Group banyak perbaharuan, banyak perubahan dari segi new GM. Kami ada boss baru iaitu Nadia. Saya dengan Fazza akan assume more group level function. Can't stop.